Dampak dari penggerebekan Polda Jawa Tengah pada kasus penjualan gadis di bawah umur di Pati, sebuah hotel di Pati di demo massa. Hotel berbintang 3 tersebut diduga menjadi tempat penjualan gadis di bawah umur yang melibatkan seorang germo dan 2 siswi di Pati. Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Santri akhirnya berunjuk rasa di depan hotel tersebut. Mereka membawa spanduk dan poster dengan tulisan berbagai kecaman. Selain itu, mereka sangat mengutuk praktek human trafficking di Pati. Mereka juga menuntut agar pihak berwajib melakukan pengusutan secara tuntas kasus tersebut. Massa pengunjuk rasa bahkan meminta dengan tegas agar pemerintah Kabupaten Pati dan pihak berwajib bisa mengontrol hotel-hotel yang ada di Pati dari praktek human trafficking dan praktek maksiat lainnya. Massa pendemo juga melakukan sholat gaib di depan hotel dan juru bicara pengunjuk rasa bahkan mengancam akan mendatangkan massa lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sebagai puncak supaya aparat penegak hukum di Pati betul-betul membebaskan prostitusi, khususnya adalah perdagangan anak di bawah umur. Ada langkah-langkah, Pak, untuk... Ya, ada langkah-langkah. Bila hal ini tidak ditanggapi oleh penegak hukum dan aparat pemerintah, maka kami akan menurunkan lebih banyak lagi santri-santri yang ada di Pati. Pihak manajemen hotel membantah bahwa hotelnya menjadi tempat praktek human trafficking. Pihak hotel mengklaim bahwa hotelnya terkena imbas dari kasus tersebut. Jadi dari mulai Desember ya sampai terakhir penangkapan di beberapa hari yang lalu. Oke. Okay. Terus dan itu memang sudah direncanakan jauh-jauh hari dan Hotel Savin sebagai ketempatan untuk tempat penangkapan dari tersangka tersebut. Dan untuk tamu hotel yang akan menginap sudah ada standar tersendiri bagi hotelnya. Heri Jaya TV.